So, pada kesempatan kali ini kita akan membahas buat soal. Di sini Pak Tagor rata-rata dapat menangkap ikan setiap harinya adalah 10,5 kg. Nah, berapakah hasil tangkapan ikan Pak Tagor selama 8 hari? Jadi kita kalikan ya, karena selama seharinya itu dia dapatnya 10,5 kg, kemudian 8 harinya itu berapa? Jadi 10,5 kg ya, dikali dengan 8 hari. Nah, untuk memudahkannya kita bisa menggunakan mengubah pecahan biasa ya dari desimal ini. Jadi 10,5 itu kalau jadi pecahan biasa itu 105 pernya adalah 10 ya. Kenapa 10? Karena di sini itu kan di belakang koma ada satu angka. Kemudian kita kalikan 8 hari. Nah, kemudian kita kalikan saja 105 ini kali 8. Nah, 105 dikali 8 itu adalah 840 ya. Kemudian kita bagi 10. Jadi 840 dibagi 10. Nah, ini kita hilangkan saja nolnya ya. Ini hilang. Jadi 84 dibagi 1 sama dengan 84 ya. 84 kg. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik tombol subscribe.